Assalamualaikum semuanya, dan ketemu lagi bersama Diri Aluminium. So kali ini saya akan membahas bahagian kusen jendela aluminium ataupun kusen jendela gunung. Ini adalah bentuk kusen jendela gunung aluminium yang sudah kita merakit. So untuk ukuran yang ni, untuk cara mengambil ukuran kusen jendela gunung ini, okay, kita akan bagi sampel untuk cara ambil ukuran dia. Sebelum kita ambil ukuran ini, kita lihat dulu untuk pola dia seperti ini. 72 × 12 in, ini kita pakai in untuk jendela tolak atas 3 daun. Okey, kita ukur dulu, ambil ukuran dia. Yang ni untuk ukuran dia 72 in, seperti ni, bersamaan dengan ukuran 6 kaki. Okey, untuk bahagian bawah pun sama. Yang ini yang untuk bahagian atas dan bawah, kalian tidak usah tolak. Okay, seperti ini 72 in. Untuk ukuran tinggi dia, kita pakai 12 in. 12 in. Okay, untuk ukuran tinggi kusen jendela aluminium. So kalau sudah rakit seperti ini, kita memasang di bahagian tembok, kita memakai paku. Kita menggunakan paku di bahagian bracket. So seperti apa bentuk bracket kusen jendela aluminium? Nah, ini adalah bentuk bracket untuk bahagian kusen jendela aluminium. Yang ini kita akan paku di bahagian tembok. Yang ini kita ikat ribet di bahagian kusen aluminium, lalu kita akan paku yang ini di bahagian tembok. Okey, tuan-tuan boleh faham? Supaya tidak kena semen waktu orang tukang plaster. Kebanyakan tukang plaster nonton dulu video ini, kerana kalian akan jadi masalah jika tidak membuat atau plaster jendela aluminium ni dengan baik. Kita memakai plastibar yang ini ukuran dia 3 in dan juga double tip dan juga black tip kalau di Malaysia ni. Ini solid tip je. Okey. Yang ini kita akan pakai di bahagian depan sini. Nanti kita akan bagi jarak sini. Jarak dia dalam 1 mm sini, jarak dia seperti ni untuk bahagian plaster. Jadi orang plaster atau tukang plaster dia tidak boleh melebihi sini. Kalau terlebih sini, nanti dia bibir tingkap akan kena di bahagian tembok. Okey. Contoh dia seperti ini. Okey. Ini adalah jendela. Kalau terdepan plaster terlebih naik ke atas, dia akan kena. Nah, kalau begini tidak akan lepas. Mesti kalian kena buka balik. Kurang-kurang seperti ini. Kurang-kurang plaster dia seperti ini, tingkapkan jarak seperti ini sedikit saja. Baru nanti tingkap dia akan terlihat cantik dan juga bagus. Okey, tuan-tuan boleh fahami untuk bahagian plaster. So untuk cara memasang plastiban pada kusen jendela aluminium, usahakan tuan-tuan biar cepat saya akan bagi tunjuk cara pasang plastiban di kusen aluminium supaya tidak kena semen. Ada orang bertanya, itu tidak kotor ke kalau kena semen? Memang tidak akan kotor lagi kerana kita akan pasang plastiban di bahagian kusen ni. Okey. Okey, teman-teman, untuk bahagian pemasangan plastiban di bahagian kusen aluminium, usahakan buka dulu. Kita melihat jarak pada kusen aluminium. Okey, seperti ini. Teman-teman boleh lihat jarak dia. Sama jarak dia, lebih kurang lah seperti ni. Jangan terlebih sangat dan jangan kecil sangat, dan susah juga kita buka di bahagian plastiban ni. Okey, sudah faham atau belum? Coba komen di bawah. Sekarang kita potong untuk bahagian ni.
sekarang kita potong untuk bagian plastibah yang ini. Usahakan memotong yang ini, motong 45 supaya kita masuk. Teman-teman, ini adalah bentuk bagian belakang. Terima kasih.